Godaan wanita itu dahsyat, setan mah kecil. Godaan wanita yang paling dahsyat. Setan wanita itu kalau menghadap yang tampak wajahnya kayak setan, kalau membelakangi ya setan, enggak usah ragu, enggak usah mau, Nabi kok ngomong gitu? Maksudnya daya godamu, bukan kamu kayak setan. Tersinggung nanti Nabi yang ngomong, "Innal mar'ata tudbiru 'ala surati syaitan wa tudbiru 'ala surati syaitan." Wanita itu kalau menghadap kepadamu itu gambarnya setan. Kalau membelakangimu juga setan, mohon maaf. Saya laki-laki, Anda laki-laki. Kalau Anda tidak punya ghaddul basar, biarpun perempuan itu katanya paling jelek, paling enggak model, kalau dia membelakangi Anda, Anda pasti mencari apa yang menarik dari badannya dia. Itu setan. Kamu itu punya daya goda, makanya menutup aurat.